yang ini namanya Buda-Buda Bolilang. Ya. Pantasan berbeda ya, ya, Bu ya. Ini segar semuanya. Gimana, Mbak? Dabu-dabunya? Pedas juga, Bu, ternyata, Bu. Tapi enak. Iya. Pedas-pedas enak, Bu, rasanya. Di sini sukanya yang pedas-pedas. Sambelnya yang satu ini sambelnya digoreng. Kalau yang ini adalah ciri khasnya orang Amurang. Ini namanya kalau di sini dabu-dabu lilang. Oh, yang ini ya. Namanya buda-budabu lilang. Ya. Pantasan berbeda ya, ya, Bu ya. Ini segar semuanya. Bahannya tomat, cabe sama bawang merah. Terus dikasih jeruk sedikit sekali. Jeruk ikan. Saya cobain dulu ya, Bu. Silakan. Ini pasangannya ada, ini sayurnya kangkung. Oh iya, ini sayur kangkung. Iya. Sayur kangkungnya dica ya? Iya, dica. Oke, saya cobain dulu, pemirsa. Digoreng. Kalau di sini bilangnya sayur kangkung ca. Sayurnya digoreng sama bawang putih sama sedikit batang bawang. Oh gitu, hasilnya seperti iya, ini ya. Hasilnya seperti ini. Ya udah, Bu, saya cobain aja iya. Ya. Saya cobain tuna, dada tunanya. Gimana, Mbak? Rasanya lembut, enak. Di sini selain dadanya juga dijual rahang. Rahang tuna dibakar. Oh gitu. Ya, tapi kebanyakan orang mintanya dada karena dadanya itu daging semua terus dagingnya empuk. Iya. Jadi kalau makan sambelnya ini gimana, Bu? Sambelnya dicampur sekalian atau ada satu yang, persatu? Ya, ada yang makan satu persatu, ada juga yang mau dicampur. Oh gitu, jadi ya, kalau tergantung saya, selera. Kalau saya cobainnya dicampur aja ya? Iya, nggak apa-apa. Pemirsa, karena ini hari udah siang, jadi saya makannya pakai nasi. Ikan dada tuna bakar ini cocok sama nasi juga, pemirsa. Gimana, Mbak? Dabu-dabunya? Pedas juga, Bu, ternyata, Bu. Tapi enak. Iya. Pedas-pedas enak, Bu, rasanya. Di sini sukanya yang pedas-pedas. Oh iya, ciri khas Manado ya, Bu. Iya, Manado. Tapi boleh juga kalau misalnya sambelnya mau sambel ini dabu-dabu lilangnya mau diminta nggak pedas juga boleh di setel. Karena oh, gitu. Ini fresh kan. Kalau yang ini sudah dimasak. Ini masih fresh. Ya. Ikannya juga fresh. Iya. Semuanya fresh. Waduh. Saya kepedesan nih, pemirsa. Aduh. Aduh, pedas juga ya. Iya. Pemirsa, pedas itu
namanya kalau di Manado itu pedis. Pedis. Aduh. Pedis. Gak ketemuan. Iya, pedis banget. Pemandangan yang ada di sini, pinggiran pantai sambil menikmati makanan-makanan yang seperti ini. Oh iya, karena kebetulan kita berada tepat di pesisir pantai. Pantai ini dinamakan Pantai Alam karena ada tanjung yang memang tanjung yang terdiri dari bebatuan itu memang dinamakan alam di sini.